kan azan maghrib waktu afdal berdoa. Jangan sampai, kalau bisa jam 6 menjelang maghrib 6.20 dari mulai jam 6 itu duduk, baca Quran, zikir, selawat, berdoa. Doa yang pertama, karena waktu yang afdal berdoa menjelang berbuka. Duduk, keluarga, duduk, berdoa. Doa diri dulu. Diri dulu. Rabbi firli, habis itu kedua orang tua. Wali walidayya, warhamhuma kama rabbani shaghira. Setelah diri sama orang tua, anak. Rabbi habli minas salihin. Setelah itu keluarga. Rabban hablana minaz zawajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah itu tetangga, sahabat, jamaah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bagi yang tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang, sesuai dengan bahasa yang kita pahami, minta kepada Allah. Doa itu yang penting diawali dengan empat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Salawat. Na'uzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Salawat. Setelah itu minta lah apa yang mau diminta dengan bahasa kita masing-masing. Kemudian ditutup lagi dengan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahirrabbilalamin. Azan berkumandang, lalu kemudian berbuka puasa. Dianjurkan dengan kurma yang ganjil. 1, 3, 5. Kenapa kurma? Karena kurma manis. Sedangkan perut kita ini panas. Kalau diisi dengan es yang pedas-pedas, usus kita luka. Maka diisi dengan yang hangat, dengan kurma, dengan yang manis, dengan air putih. Setelah itu sholat maghrib. Hawa nafsu itu yang tadi siang semua mau diminum, semua mau dimakan, masuk air 2-3 teguk, masuk kurma 1-3-5, habis itu semua dunia ini tak ada lagi artinya. Allah sedang mengajarkan betapa hawa nafsu itu hanya sebatas itu saja. Kaji kita pada kesempatan dari maghrib ke isya ini sudah membahas 24 jam amal-amal Ramadan, dari mulai sholat tarawih, witir, tidur, sholat-sholat sunat, sampailah balik kepada maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal kita bersama. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tulis, nanti saya jawab insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.